Eh, Mi, ini masa tamu gak ada makanan kayak minuman. Kata Mami juga di dalam atau masa sambil berdiri begini. Pak Ajis mau minum? Udah, gak usah. Bu, oh, nih. Mana buat Pak Ajis ini, mana? Buat, kasih buat Pak Ajis oh, tuh. Oh, jadi ngerepot. Gak apa-apa. Untuk kekompakan kita, kesuksesan opera panjang, Pak. Ya. Wow. Kayak mafia-mafia Spanyol. Hargain dong. Masa gak bisa aja mau minum? Nah, hargain dong. Boleh tanya Pak Deddy? Boleh. Ini jeruk ini. Ini jeruk luar semua, kita mah dari Amsterdam. Sangkis. Sangkis ya. Agak mahal harganya. Ini saya baru tumben loh, minum air jeruk. Kok kayak air laut ya? Karena jeruk model ini ya. Tunggu di laut. Iya, iya, iya. Saya pernah digigit. Pernah trauma atau gimana Tan yang berhubungan? Atau sering ditakut-takutin waktu kecil? Yeah. Dulu tuh lagi main ke komplek, ada anjing kecil. Hmm. Uber. Itu kita anjing? Okay. Itu naik ke? Tembok. Tembok. Oke. Okay. Nah, kebetulan yang punya rumah itu pulang malam jam 12. Hmm. Itu sampai jam 12 gue di situ. Begini aja. Karena di bawah ada anjing? Gak ada anjing. Udah kan guk-guk-guk. Jam 12 pulang. Dia ketawa itu bukan dia marah. Dorongin. Iya. Ngapain itu di anjing? Eh udah beberapa tahun ini kita juga kalau berkurban ya Mi ya, ambilnya dari Bang Ajis. Jadi kan enggak banyak yang tahu kan kalau Ajis Gagap itu punya peternakan sapi sama kambing apa sapi doang, Bang? Sapi, kambing. Kenapa Bang Ente masuknya ke bisnis peternakan yang jarang banget menurut gue di terjuni oleh teman-teman artis? Sambil nggak tenang Bang Ajis, sambil tengok kanan kiri, takut-takut tahu-tahu ada anjing atau ada buaya apa, lagi. Apa ente senang miara sapi gitu? Kalau miara sapi itu enaknya satu adem, hati adem, kedua lebih tenang. Terus kalau kita ada masalah, kita ada apa-apa, kita ngomong sama sapi dan itu sapi insya Allah nggak bakal ngadu lagi sama yang lain. Oh. Itu salah satu cara ente buat investasi gitu Bang ya? Iya, intinya satu, karena kan kita punya yayasan yang memang perlu operasional. Yayasan apa Bang Ajis? Bang Ajis punya pesantren nih. Oh punya pesantren? Ada pondok pesantren. Iya, pesantren, jadi anak-anak sekitar situ belajar di situ gratis. Oh, alhamdulillah daerah mana? Bogor ada, ini lagi di Tenjo ada. Insyaallah mengalir terus ya buat Bang Ajis. Amin. Insyaallah jadi ibadah. Gitu. Amin. Yang penting kita ngejalanin aja gitu. Iya. Maling. Dede. Apa? Enggak ada apa-apa mulai. Dede, lu kalau depan dia jangan lari tiba-tiba lu. Hah? Dia mengikut. Bang Ajis, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, ya. Kalau mau berenang aja. Ya, ya. Ini kan ya. Memang kolam besar ya, Bang. Ya. Thank you, Bang. Ya, ya. Hati, Bang. Lah? Udah siap? Udah siap, Pak. Siap, Pak. Asik. Woi. Halo. Dek. Iya, Pak Ade nih. Susi, Marcel, mau kemana rapi-rapi? Mi, mau pada mau kemana nih? Ini kok pada rapi begini kamu? Jadi kami bertiga itu pamit undur diri nih dari keluarga Pak Ade nih. Kenalan, Mbak. Ya Allah, Dede. Ayo. Susi, Dede, Marcel. Ya ampun, Papi. Susi. Wah, Mami gak sanggup kalau ngerjain semuanya sendiri atuh, Papi. Gimana orang Bang Ajis ngajak mereka kerja, kata gajinya lebih gede.